Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam Live Tribun Travel Update edisi Sabtu 27 Agustus 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah Live Update Travel selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi kali ini, kami punya rekomendasi tempat nongkrong untuk Anda yang ada di Ubud, Bali, yakni Pison Ubud, Tribuners. Dengan mengusung konsep indoor dan outdoor, Pison Ubud bisa menjadi pilihan nongkrong yang tepat. Sebab saat berada di tempat ini, Anda akan dimanjakan dengan beragam kuliner, serta pemandangan alam yang indah dan menyejukkan. Untuk melihat lebih detail tempat ini, kita sudah terhubung dengan rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silakan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribunars. Jadi, Pison Ubud ini berlokasi di Jalan Hanoman nomor 10, Ubud, Bali. Dan ini bisa dijangkau dari Kota Denpasar, kiranya membutuhkan waktu sekitar 45 menit, bisa menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan transportasi umum. Nah, pengalaman Tribun Bali untuk mendatangi Pison Ubud ini, kami menaiki salah satu transportasi umum yang ada di Bali, yaitu bus Transmetro Dewata, di mana ketika kita menaiki bus Transmetro Dewata itu tidak dikenakan biaya alias gratis, hanya tap e-money ataupun kartu flash ataupun kartu tol yang lainnya. Jadi suasana ketika kita datang di Pison Ubud ini, rekan Ariska bisa digambarkan bahwasanya sangat sejuk dan rindang karena di sepanjang kanan maupun kiri itu Pison Ubud ini dikelilingi oleh persawahan Ubud yang sangat hijau, di mana itu membuat kita berasa lagi kayak healing ya, makan tapi berasa kayak lagi healing, apalagi tempatnya di Ubud. Nah, di sini konsepnya ada indoor dan juga outdoor. Di indoor itu lebih ke restorannya dan kemudian tempat untuk membuat kopi. Kemudian kalau jika di outdoornya itu bisa dilihat langsung menghadap, dan di sini rekan Ariska. Halo, rekan Ariska. Jadi di sini menunya juga sangat terjangkau, mulai dari harga Rp25.000, Tribunus bisa nongkrong kecil di sini sambil healing, sambil itu bisa dilihat juga food. Untuk kesini memang enaknya jam-jam breakfast ataupun jam-jam mau dinner rekan Ariska. Karena di sini bukanya dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam. Jadi tepat banget buat breakfast time hingga dinner time. Seperti itu rekan Ariska yang bisa saya kasih rekomendasi untuk Tribuners. Baik, terima kasih atas rekomendasi dan juga informasi Anda, rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Tribuners, jelang WSBK Mandalika, ada beberapa bagian sirkuit Mandalika yang akan diperbaiki. Selain itu, di dalam sirkuit Mandalika juga ada beberapa susunan ban yang akan ditambah, Tribuners. WSBK Mandalika sendiri rencananya akan digelar pada bulan November mendatang. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Sinto dari tribunlombok.com. Silakan rekan Sinto. Baik, benar sekali rekan Ariska, bahwasannya sirkuit Mandalika jelang WSBK yang diselenggarakan pada bulan November 2022 akan diperbaiki ya begitu. Seperti yang telah disampaikan oleh Priyandi Satria selaku Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, mengungkapkan bahwasannya perbaikan atau yang lebih dikenal dengan nama track improvement ini ya merupakan proyek yang telah dilaksanakan oleh Mandalika Grand Prix Association dalam menjelang WSBK ya. Jadi adanya track improvement atau perbaikan sirkuit ini merupakan rekomendasi dan keharusan yang harus dilakukan oleh MGPA setelah diselenggarakannya mulai dari kegiatan pramusim pada bulan Februari, kemudian termasuk juga WSBK dan juga MotoGP Mandalika pada bulan Maret beberapa waktu yang lalu, Tribuners. Di sini dikatakan oleh Priyandi Satria bahwasanya untuk sirkuit Mandalika akan dilakukan ada beberapa rekomendasi yang harus dilakukan ya, termasuk yang pertama adalah pengecatan sirkuit Mandalika. Artinya akan ada beautifikasi dari sirkuit Mandalika ya, termasuk mulai dari
pengecatan di beberapa area, di area krep dan beberapa area lainnya, Tribuners. Sementara itu, keharusan yang dilakukan, yang wajib dilakukan oleh sirkuit Mandalika di Lang WSBK adalah termasuk penyebaran area runoff, Tribuners. Oleh karenanya, MGPA bersama dengan konsultan dan juga kontraktor, dalam hal ini PTPP atau PT Pembangunan Perumahan, ya, harus membersihkan gravel terlebih dahulu di area sirkuit Mandalika, Tribuners. Dan tentunya dikatakan pula oleh Priyandi Satria bahwasannya sebelumnya juga untuk mendapatkan agar bisa diselenggarakannya balapan mobil sirkuit Mandalika ini, juga MGPA juga telah melakukan koordinasi, ya, bersama dengan FIA. FIA ini merupakan Federasi Olahraga Balap Roda 4, yang dimana tujuannya adalah agar ada kecocokan atau ada terdapat sinkronisasi antara FIA dengan FIM, dimana FIM ini merupakan Federasi Olahraga Internasional Roda 2, Tribuners. Sehingga diharapkan dengan perbaikan atau track improvement dari sirkuit Mandalika ini, diharapkan bisa menyelenggarakan kegiatan atau event balapan mobil pada tahun 2023, yang dimana akan rencananya akan diselenggarakan Panatec GT World Challenge Asia, Tribuners, begitu. Dan Tribuners, bahwasannya perbaikan sirkuit atau track improvement ini direncanakan akan selesai pada awal bulan Oktober, ya, yang dimana pada minggu pertama bulan Oktober itu akan dilakukan verifikasi dan juga tentunya finishing, ya, Tribuners. Dan pada minggu kedua bulan Oktober selanjutnya akan langsung diuji oleh kegiatan event, ya, tingkat Asia, yaitu Sel Eco Marathon Asia, Tribuners. Sekian rekan Ariska yang dapat saya laporkan dari Mandalika. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Sinto dari tribunlombok.com. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Priyandi Satria selaku Direktur Mandalika Grand Prix Association. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, selamat pagi penggemar roda 2, penggemar roda 4, dan penggemar Pertamina Mandalika International Circuit. Saya Priyandi Satria selaku Direktur Utama MGPA sebagai pengelola Pertamina Mandalika International Circuit di Mandalika. Jadi hari ini saya akan diskusi mengenai isu track improvement. Jadi kemarin MGPA sudah melakukan kick-off meeting bersama dengan Dromo selaku konsultan yang akan membantu dalam rangka track improvement. Kemudian PP selaku pelaksana di lapangan nantinya, dan tentunya juga ini diikuti dengan beberapa konsultan lainnya. Ada Jaya Konstruksi, ada beberapa konsultan-konsultan lainnya yang turut serta membantu. Jadi apa itu yang dibilang track improvement? Jadi pertama saya jelaskan, Dromo ini adalah konsultan yang telah menangani berbagai rencana pembangunan, dan juga mereka di beberapa tempat melakukan pekerjaan pengaspalan pada sirkuit balap. Contohnya adalah roda 2 yang mereka sudah kerjakan. Jadi mereka telah mengerjakan Silverstone Circuit, kemudian juga Autodrome, dan tentunya beberapa sirkuit lainnya. Tribuners, bagi Anda yang gemar menyelam, keindahan bawah laut di Belitung Timur bisa menjadi spot menarik untuk Anda. Sebab di sana banyak keindahan yang belum terjamah, Tribuners. Dan satu di antaranya ada keindahan terumbu karang di Gusong Penana, Desa Bukulimau. Nah, seperti apa tempatnya akan disampaikan oleh rekan Adelina Nurmalita Sari dari Pos Belitung. Silakan rekan Adelina.
Baik, terima kasih rekan Ariska dan Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa memang Gusong Penanas ini berada di Desa Bukulimau, Belitung Timur. Lokasinya tepat berada di sebelah Pulau Bukulimau, sehingga hanya perlu menumpang kapal kecil untuk menuju ke Gusong Penanas. Mudah sekali mencari spot diving karena sekeliling Gusong Pasir ini memiliki terumbu karang yang masih terawat dan banyak ikan-ikan kecil. Di sini Tribuners yang menyukai keindahan alam bawah laut bisa menjelajahinya dengan snorkeling atau diving. Snorkeling bisa di kedalaman sekitar 3 meter, tapi bagi yang ingin langsung menjajal diving bisa mulai pada kedalaman 8 sampai 12 meter. Menurut instruktur profesional Scuba School Indonesia, area Pulau Belitung, Fernandus Nadapdap, pada kedalaman 8 sampai 12 meter ini, penyelam dapat melihat karang berbentuk bunga kol serta ikan-ikan kecil yang bervariasi. Ada ikan lemonfish yang berwarna kuning cerah dapat disaksikan berenang di antara terumbu karang. Berenang lebih dalam sekitar 18 meter saat beruntung penyelam dapat melihat penyu. Kata Fernandus, dalam satu kesempatan menyelam di Gusong Penanas ini, dirinya melihat penyu dengan diameter cangkang sekitar 50 cm. Lokasi diving sekitar Gusong Penanas yang paling dalam sekitar 23 meter. Di sini ikan-ikan kecil memang berkurang, namun terumbu karangnya justru lebih luas serta bentuk dan warnanya yang lebih beragam. Tentunya masih banyak lagi juga spot diving yang dapat dieksplor jika Tribuners berkunjung ke Belitung Timur. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Adelina Normalita Sari dari Pos Belitung. Tribuners, pada Kamis dan Jumat kemarin di Malinau menggelar Festival Seni dan Budaya Dayak Kayan. Festival ini dilaksanakan secara bergilir, Tribuners. Setelah festival selesai di masyarakat Dayak Tahol, Lundayeh, dan Kenyah, hari ini giliran masyarakat Dayak Kayan menggelar kegiatan serupa. Dan bagaimana suasananya akan disampaikan oleh rekan Muhammad Supri dari Tribun Kaltara. Silakan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan Ariska dan rekan-rekan di studio. Kemarin tepatnya selama 2 hari terakhir, persekutuan atau persatuan masyarakat Dayak Kenyah, satu dari 11 suku asli di Kabupaten Malinau, memang diagendakan pada tahun ini akan menggelar festival atau pergelaran seni budaya di mana masing-masing perwakilan dari 11 suku asli tersebut menampilkan hazanah budayanya baik dari segi kesenian, tarian maupun beberapa ritus atau ritual dan prosesi adat yang bertujuan untuk menjadi magnet atau daya tarik sektor pariwisata pasca melandainya kasus COVID-19 di Kabupaten Malinau. Pengamatan kami sejak kemarin pada hari Kamis mulai digelar untuk kegiatan tersebut kali ini oleh Persatuan Masyarakat Dayak Kayan di Kabupaten Malinau, di mana dalam pegelaran seni tersebut ada sebuah prosesi di mana tiap masyarakat Dayak Kayan akan menggelar upacara atau kegiatan seni dan semacamnya. Terlebih dahulu didirikan sebuah tombak pusaka masyarakat Kayan yang disebut sebagai Bakin Kelika, di mana menurut kepercayaan masyarakat adat Kayan sejak dulu bahwa Bakin Kelika ini merupakan sebuah benda pusaka yang wajib menjadi tanda atau simbol dimulainya sebuah kegiatan atau prosesi adat. Bakin Kelika ini menyimpan sejumlah makna filosofis dan kearifan lokal masyarakat Dayak Kayan yang mengandung sejumlah unsur diantaranya mistis atau magis. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan pemimpin upacara atau prosesi adat pada saat itu, yakni Esli Pari, menyatakan bahwa Bakin Kelika ini merupakan sebuah benda pusaka atau tombak pusaka bagi masyarakat Kayan, Dayak Kayan di Kabupaten Malinau, di mana pada saat setiap memulai prosesi adat, terlebih dahulu tombak Kayan Bayan, tombak Bakin Kelika ini akan didirikan terlebih dahulu, dan ketika direbahkan atau dicabut dari tempat di mana tombak tersebut didirikan, menandakan bahwa upacara atau kegiatan masyarakat adat telah selesai. Nah, untuk tombak Bakin Kelika ini pada dasarnya merupakan
tanda bahwa atau berdasarkan kepercayaan masyarakat Kayan Tepo dulu, apabila melaksanakan upacara adat terlebih dahulu mendirikan tombak yang disebut sebagai Bakin Keluka ini. Tombak pusaka ini berukuran 1 meter dengan tiang dibuat dari kayu merang, di mana dijelaskan bahwa kayu merang ini adalah sebuah satu jenis varietas tumbuhan yang tidak terdapat di wilayah manapun kecuali di Kabupaten Malinau, tepatnya di wilayah Apaukayan, perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia. Kemudian bagian kayu tersebut terdiri dari kayu merang yang diukir tadi, kemudian bagian ujungnya tampak ada besi yang spiral atau melengkung, yang ini juga ditempa oleh pemimpin prosesi tersebut, yaitu Esli Pari. Dalam kegiatan tersebut kemarin kami mengamati bahwa pada saat prosesi upacara masyarakat Kayan di Malinau dibuka, tombak ini kemudian didirikan, dan pada saat penutupan begitu pun halnya, tombak pusaka tersebut dicabut dari kedudukan awalnya. Berdasarkan pantauan kami pada saat pendirian dan pencabutan tombak pusaka itu dipanggul oleh 3 orang yang merupakan, dikatakan bahwa merupakan orang-orang tertentu yang dipercayakan untuk mengangkat dan membawa benda pusaka tersebut, yakni ada 3 orang tetua adat asal dari Dayak Kayan Kabupaten Malinau. Dayak Kayan Kabupaten Malinau ini merupakan salah satu subsuku di Dayak di Kabupaten Malinau yang mendiami dataran Kayan, tepatnya di wilayah Apaukayan, 4 rumpun kecamatan di Kabupaten Malinau yang berbatasan langsung dengan negara Provinsi Kalimantan Utara dan negara Malaysia Sarawak. Kegiatan tadi kemarin ditutup pada sore hari kemarin pada hari Jumat, dan selesai dengan sejumlah prosesi tadi yang kami maksudkan, bahwa Bakin Kelika tadi sudah dicabut dari pelataran di tempat di mana dia didirikan pada saat prosesi pembukaan 2 hari yang lalu. Demikian rekan Rizka. Baik, rekan Muhammad Supri dari Tribun Kaltara, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, bagi Anda yang masih bingung menentukan tempat wisata di akhir pekan ini, kami punya satu rekomendasi menarik, yakni wisata Taman Dinosaurus di Cilacap, Tribuners. Tempat wisata yang satu ini dipenuhi dengan beragam buah-buahan. Selain itu, banyak pula patung-patung dinosaurus dengan ukuran yang cukup besar, Tribuners. Dan bagaimana keseruan berlibur di sana akan disampaikan oleh rekan Pinky Anggraini dari Tribun Jateng. Silakan rekan Pinky. Baik Tribuners, jadi memang benar bahwa Taman Dinosaurus yang berada di Desa Muktisari, Kecamatan Gandrumpangu, Kabupaten Cilacap, dapat digunakan atau dijadikan sebagai alternatif tempat wisata bagi keluarga yang ada di Kabupaten Cilacap. Di Taman Dinosaurus ini terdapat banyak sekali patung-patung dinosaurus dan juga pohon buah-buahan, pemirsa. Jadi Taman Dinosaurus ini merupakan tempat wisata baru yang baru dibangun sekitar 1 tahun, dan ini sangat cocok digunakan oleh keluarga untuk melepas penat di akhir pekan. Di Taman Dinosaurus ini para pengunjung biasanya duduk-duduk santai di bawah pohon buah-buahan sembari menikmati makanan yang mereka bawa dari rumah. Selain itu, para pengunjung di sini juga dapat berswafoto dengan aneka patung-patung buatan berbentuk dinosaurus di Taman Dinosaurus ini. Selain itu, di Taman Dinosaurus ini pengunjung juga dapat menikmati aneka satwa, kemudian dapat memetik buah secara langsung dari pohonnya. Jadi memang untuk Taman Dinosaurus ini berawal dari sebuah taman buah milik salah satu warga yang kemudian dibuka untuk wisata, dan pengunjung juga di sini diperbolehkan untuk memetik aneka buah-buahan di dalamnya. Selain dapat menikmati aneka buah, tentunya tempat wisata ini bisa menjadi sarana edukasi bagi orang tua untuk mengenalkan aneka macam buah-buahan kepada anak-anaknya, pemirsa. Seperti buah naga,
ada pohon buah alpukat, ada pohon durian, pohon anggur, pohon kelengkeng, dan aneka buah lainnya. Untuk dapat menikmati aneka wahana di Taman Wisata Dinosaurus ini, pengunjung hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp8.000 saja di hari biasa dan Rp10.000 di hari libur atau akhir pekan. Biasanya Taman Dinosaurus ini ramai dikunjungi para wisatawan ketika akhir pekan pemirsa, dan setiap minggunya diadakan pentas, baik itu pentas kebudayaan seperti kuda lumping maupun barongsai dan lain-lain yang tentunya ini menghibur masyarakat. Untuk alamatnya, Taman Dinosaurus ini berada di Desa Muktisari, Kecamatan Gandrumangu, Kabupaten Cilacap. Apabila Anda berada di alun-alun Gandrumangu, Anda hanya perlu melajukan kendaraan Anda ke arah utara kurang lebih selama 10 menit saja. Namun pemirsa, untuk mencapai Taman Dinosaurus ini, Anda perlu mengeluarkan bersabar karena memang akses jalan yang dilalui untuk sampai ke tempat wisata ini masih rusak. Selanjutnya kita akan kulineran di Depok, Jawa Barat, Tribuners. Di sana ada satu gerai yang menjual kuliner minuman tradisional kembang tahu. Kembang tahu sendiri merupakan minuman tradisional dari Tiongkok yang memiliki banyak khasiat bagi tubuh, Tribuners. Dan untuk mengetahui cita rasa dan lokasi gerai ini, kita sudah terhubung dengan rekan Muhammad Dipa dari Warta Kota. Silakan rekan Dipa. Ya, baik rekan Ariska dan juga Tribuner, betul sekali bahwa di Depok, di tengah serbuan kuliner modern yang hadir di Depok, ternyata masih ada penjual kembang tahu di Depok. Nah, penjual itu bernama Ciu Cok Seng atau yang kerap disapa Ko Aseng, ini telah berjualan kembang tahu spesial Pontianak Aseng sejak tahun 2008 di Depok. Lokasi gerainya sendiri berada di Jalan Margonda Raya, tepatnya setelah Gapura pintu masuk ke Depok, di dekat Jalan Kober UI, Margonda Raya, Depok. Nah, gerai ini sudah ada sejak tahun 2008 dan menyajikan atau menawarkan minuman tradisional asal Tiongkok, yaitu kembang tahu dengan ragam topping, mulai dari kembang tahu yang polos, kemudian juga ada kembang tahu dengan topping keju, serta ada tambahan lain kembang tahu dicampur dengan sari kacang hijau, susu kental manis, dan berbagai macam varian topping lainnya. Selain kembang tahu, gerai kembang tahu milik Ko Aseng ini juga menawarkan minuman seperti susu kedelai dan juga sari kacang hijau. Ko Aseng mengaku meskipun saat ini banyak serbuan kuliner modern yang ada di Depok, namun dia tetap optimis bahwa usahanya ini bisa laku, terjual, dan banyak diminati oleh kalangan anak muda yang berada di Depok. Karena minuman ini sendiri merupakan minuman kesehatan di mana banyak sekali kandungan-kandungan yang bisa bermanfaat sekali untuk tubuh, selain membuat tubuh hangat, juga kembang tahu ini dipercaya berkhasiat untuk menurunkan kolesterol dan juga beberapa penyakit lainnya. Nah, bagi Tribuners yang ingin menikmati hangatnya kembang tahu Ko Aseng ini, bisa datang ke gerai milik Ko Aseng ini yang berada di Jalan Margonda Raya, tepatnya di dekat Gang Kober Universitas Indonesia. Dia mulai buka dari pukul 5 sore hingga jam 11 malam. Tribuners juga bisa menyantap kembang tahu di sana langsung di tempatnya, atau juga bisa dibawa pulang. Untuk harganya sendiri
kembang tahu kuah seng ini dibanderol mulai dari Rp13.000. Demikian rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Muhammad Dipa dari Warta Kota. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan pemilik yang bernama Ciu Cok Seng, dan berikut liputannya untuk Anda. Bisa jelasin nggak kok, ini kembang tahu apa Pontianak ya, saya? Ini bisa dijelasin nggak kok, sejarahnya gimana kok namanya Pontianak ini kok? Kembang tahu sih, namanya kembang tahu, saya dari Pontianak orangnya, tapi kembang tahu di mana-mana ada. Surabaya ada, Semarang ada, Malang ada. Oh, jadi Pontianak itu asal dari, kalau asal sendiri dari Pontianak gitu ya, Kak? Iya, betul. Tapi kalau di daerah lain banyak kembang tahu juga. Cuman nggak tahu ya, yang bikinnya orang Pontianak atau bukan juga. Kalau aslinya sih dari Cina. Oh, gitu. Oh, memang kalau kembang tahu sendiri aslinya memang dari Cina ya, Kak? Ya? Makanan dari Cina ya? Iya, dari daerah Cina. Cina ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pada 26 Agustus 2022 kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Festival Batavia Kota Tua. Dalam sambutannya, orang nomor satu di ibu kota itu mengajak masyarakat untuk melihat wajah baru Kota Tua. Pasalnya, Kota Tua bukan sekedar ikon dan tujuan wisata saja, namun juga tempat yang menyimpan sejarah panjang perjalanan Kota Jakarta, Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Dionysius Arya Bimasuci dari tribunjakarta.com. Silakan rekan Arya. Iya, Tribuners dan Ariska, jadi Pemprov DKI Jakarta mengadakan Festival Batavia Kota Tua di Plaza Jalan Lada, Kota Tua, Jakarta Barat. Festival ini dimulai sejak Jumat kemarin, 26 Agustus, dan akan berlangsung selama 3 hari hingga minggu besok. Sejumlah musisi tanah air akan tampil memeriahkan Festival Batavia Kota Tua ini. Untuk hari ini, beberapa musisi yang akan tampil seperti Moka, Bilal Indrajaya, Flor, Dekat, dan Duo Libra. Sedangkan musisi yang akan memeriahkan Festival Batavia Kota Tua pada minggu besok adalah Come On Band, Bass Boy, Putra Timur, Sore, dan Nonaria. Selain itu, sejumlah UMKM binaan dari Jakpreneur juga akan turut memeriahkan festival ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengajak seluruh masyarakat datang ke Kota Tua. Selain menikmati berbagai pertunjukan, masyarakat juga melihat wajah baru Kota Tua. Anies menyebut Kota Tua bukan sekedar ikon dan tujuan wisata di ibu kota. Menurutnya, setiap sudut kawasan Kota Tua ini menyimpan sejarah panjang perjalanan Kota Jakarta selama lebih dari 400 tahun. Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta kini menyulap kawasan Kota Tua menjadi pedestrian yang nyaman bagi pejalan kaki. Kawasan tersebut pun dijadikan zona rendah emisi. Oleh karena itu, kendaraan pribadi yang bisa melintas di sekitar kawasan Kota Tua ini juga sangat dibatasi. Anies pun mengajak masyarakat untuk yang ingin ke Kota Tua untuk datang menggunakan transportasi umum seperti KRL dan bus Transjakarta. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Dionysius Arya Bimasuci dari tribunjakarta.com. Tribuner, sejak tanggal 25 Agustus lalu, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I menggelar Festival Kuala Kema. Festival yang berlangsung di Pantai Firdaus Kema ini diisi dengan berbagai kegiatan dan lomba, Tribuners. Ada pula tarian salo asal Sangihe yang turut meramaikan acara. Dan bagaimana kemeriahan Festival Kuala Kema akan dilaporkan oleh rekan Fistel Mukwan dari Tribun Manado. Silakan rekan Fistel. Ya, makasih rekan Ariska. Balai Wilayah Sungai atau BWS Sulawesi 1 di bawah PUPR Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan Festival Kuala Kema yang dilaksanakan di Pantai Firdaus Desa Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Nah, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari sejak hari Jumat, maksud kami hari Kamis 25 hingga hari Sabtu 27 Agustus 2022 ini. Dalam kegiatan tersebut ada berbagai kegiatan dan lomba-lomba, diantaranya lomba mewarnai dan menggambar bagi anak TK dan SD, seminar orang muda Kema, pelestari lingkungan, sumba, penebaran ikan benih,
penuaian ekosistem, penanaman pohon, pengukuhan komunitas peduli sungai, serta atraksi rewarding and tubing. Nah, acara puncaknya dilaksanakan pada kemarin, Jumat 26 Agustus 2022, yang dihadiri langsung oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Kepala Dinas Pariwisata Bapak Audi Sampul mewakili Bapak Bupati Minahasa Utara, Bapak John Meganda. Nah, Audi Sampul disambut langsung oleh Kepala Balai Sungai Sulawesi I, Insinyur Iko Mangsudana. Kemudian Audi Sampul diiringi tarian salo, disambut tarian salo dari asal Tangihe dalam kehadiran tersebut. Setelah dalam puncak acara, Kepala Balai Sungai Sulawesi I, Iko Mangsudana, dalam sambutannya menyampaikan Kema adalah kawasan yang unik, di mana merupakan muara dari dua sungai, yaitu dari Sawangan dan Pakowa dari kaki Gunung Klabat. Alam saat ini bagi Ikomang semakin banyak perubahan iklim. Dengan begitu pentingnya lingkungan yang harus dijaga bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Ikomang juga meminta agar masyarakat harus ada peran aktif untuk menjaga sumber air ini, khususnya masyarakat Desa Kema. Dia berharap agar masyarakat mampu mendorong dan menjaga serta melestarikan sumber daya air yang ada di Kema ini. Dengan begitu, Komang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menopang kegiatan ini. Nah, dengan menutup sambutan ini, Komang menyampaikan beberapa pantun berikut untuk pantun yang disampaikan Komang dalam menyampaikan menutup sambutannya. Dari Manado menuju Kema, acara di Kema sudah menanti. Mari jaga alam semesta supaya tetap indah dan lestari. Kemudian Minahasa Utara, alamnya indah. Bukit dan gunung menyejukkan hati. Kebersihan dan keindahan Minahasa Utara dijaga masyarakat dan pemerintah. Sungai Pantai Kema indah, mari datang lagi ke sini. Demikian, Ariska. Baik, rekan Vistel Mukuan dari Tribun Manado, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuner selesai vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, The Sound Project akhirnya bisa kembali digelar. Berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 27 hingga 28 Agustus 2022, The Sound Project Volume 5 digelar di Allianz Eco Park Ancol Tribuners. Dengan mengusung tema Imagine Festival, The Sound Project menghadirkan 50 musisi tanah air dan mancanegara yang akan menghibur penonton secara langsung. Dan bagi Anda yang ingin menonton festival musik ini, Anda harus menukarkan tiket menjadi wristband terlebih dahulu sebelum masuk ke area venue. Penukaran tiket ini bisa Anda lakukan pada Sabtu dan Minggu, tanggal 27 hingga 28 Agustus 2022, Tribuners. Mulai dari pukul 10 hingga 20 waktu Indonesia Barat di Allianz Eco Park. Jadwal penukaran tiket ini harus Anda perhatikan, Tribuners, sebab panitia tidak akan melayani di luar tanggal dan jam yang telah ditentukan. Sebelum menukarkan tiket menjadi wristband, e-tiket harus Anda download terlebih dahulu. Selain membawa e-tiket, Anda juga wajib membawa kartu identitas yang tertera pada e-tiket. Agar terhindar dari antrian panjang, Anda bisa menukarkan tiket terlebih dahulu, Tribuners. Hal ini juga bermanfaat agar Anda tidak tertinggal penampilan line-up yang disukai hanya karena terjebak di antrian penukaran tiket saja. Sebab Brisbane ini menjadi syarat untuk memasuki area venue The Sound Project Volume 5. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!